Teman-teman Fenrir, kemarin kita baru saja menyaksikan dua pembuktian jika orang-orang yang ada di dunia ini semuanya tidak hanya aliansi, tapi juga Ragnarok berisikan orang-orang brengsek. Mereka mendatangi kita. Mereka menghancurkan kita. Padahal kalian ingat siapa yang memulai ini semua? Ya mereka sendiri kan? Iya. Yeah. Di saat kita ingin membalaskan apa yang sudah mereka lakukan kita, mereka malah balas lagi. Dan yang seperti itu, orang-orang seperti itu kalian sebut sebagai apa? Perundung. Dan apakah kalian setuju jika mereka untuk tetap ada di dunia ini? Dan menyebarkan kejahatan dan keburukan mereka seperti itu. Aku tahu. Kita kemarin baru saja kehilangan banyak sekali nyawa. Termasuk aku salah satunya. Dan aku rasa ke depannya sama seperti yang kalian kemarin ucapkan padaku. Aku di sini udah yakin jika aku akan hidup bersama dengan kalian, dan aku juga akan mati bersama dengan kalian, memperjuangkan yang benar, memperjuangkan yang baik atas nama Fenrir. Sial. Sial. Fury. Aku terharu dengar. Lu sesangnya itu kah dengan kata balas dendam? Aku enggak tahu. Aku jujur hari ini kok kayak kerasanya itu pengen banget gitu loh, punya naluri rasa yang pengen banget. Sialan untuk mereka. Balas dendam. Lah, aku ingin marah. Kita harus balas dendam. Tapi sudah kelewatan sih musim turdik. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gitu sih kita bakal looping aja sih. Kita balas dendam, mereka balas dendam, kita balas dendam kayak gitu aja terus. Gak akan ada selesainya. Tapi kalian sadar gak sih? Apa tuh? Kenapa? Apa tuh? Kalian lihat kan, aliansi kemarin sebelum Ragnarok itu datang ke sini kan? Iya. Iya. Aku sama Fury ada di kaca. Itu tiba-tiba mereka sampai kan. Kita yang mau ngobrol. Di situ kita enggak dikasih waktu untuk ngobrol sama sekali. Dan tiba-tiba peperangan dimulai. Itu sudah sangat kacau sekali kan. Tapi satu hal yang pasti sekarang, ternyata ada yang lebih buruk dari itu. Apa itu? Ragnarok. Kenapa? Kalian sadar gak sih? Ragnarok? Kalau kita itu seperti termakan akan Ragnarok ini. Atau bisa dibilang si Ubi inilah. Iya. Iya gak sih? Kamu ingat? Kamu ingat gak Fury? Waktu di Asgard. Di tempat kita ngobrol waktu itu. Aku cukup ingat kejadiannya, tapi aku gak ingat seluruh perkataannya. Emang ada apa, Shadow? Dia sudah sempat omongin apa konflik Ragnarok sama aliansi. Okay. Lebih tepatnya, Noya. Okay. Di situ, dia sudah sempat bilang kalau di mana aliansi, seperti ingin menghentikan misi dia. Yang dimana aliansi berpikir kalau pergerakan dia itu akan membuat dunia ini kiamat. Kamu ingat itu gak? Bentar. Jangan tapi bilang kamu menyampaikan berasumsi jika Ubi sebenarnya memang pengen membawa kiamat bagi dunia ini. Ya dengan cara yang dia lakuin ke kita kan. Ya, itu lebih buruk daripada aliansi. Kok salah sih? Tunggu bentar, maaf aku menyalah. Nyawa kita lebih tidak berarti sekarang. Kenapa, Nay? Ini kali pertama aku mati juga di dunia ini. Di tangan orang. Maaf, Shadow, bentar. Apa? Tapi kayaknya ada yang lebih penting daripada penjara ini. Apa itu? Pembicaraan.
Kalian tahu kan, kemarin Mokad bilang senjata legendaris. Senjata legendaris? Oh iya. Oh iya, bener banget. Kemarin Mokad persoalan bilang itu. Ya, ya. Persoalan itu gimana? Ya, buat teman-teman, dari semua masalah ini ada lebih penting. Senjata Sin of Lust yang kata Mokad kemarin. Iya. Lebih baik kita sekarang bersiap-siap untuk mencari tahu informasi tentang senjata itu enggak sih? Daripada itu benar, Ubi. Hal-hal yang enggak penting. Kalau kita bisa dapetin senjata itu, kita bisa balas dendam ke Ragnarok. Betul. Benar. Dan itu sebenarnya sesuai. Itu sesuai. Jadi dengan kita dapat informasi ya, bukan dapat informasi, dengan setelah kita melihat sendiri betapa manipulatifnya Ubi, betapa manipulatifnya Ragnarok, betapa ignorannya aliansi, ya kan? Tapi di sini yang aku paling enggak suka adalah betapa manipulatifnya Ubi itu yang bikin kita seolah-olah cuma jadi pionnya dia aja. Dengan kita dapat senjata legendaris, aku rasa bisa melawan mereka. Betul sekali. Kita bisa bersihkan satu persatu. Dimana aku pengen ini dimulai dulu dari Ragnarok. Betul. Karena aku gak terima Fenrir dimanipulasi seperti ini. Tapi sebelum kesana, ada satu hal, mungkin aku gak tahu ini penting atau enggak buat kalian, tapi aku mau tanya ke kalian, apakah nama Jilara itu asing bagi kalian? Jilara? Jilara kenal. Jilara. Siapa itu? Jilara siapa? Baru denger sih. Iya, baru denger. Emang ada di dunia ini? Gak ada, no. Aku gak pernah ketemu sama orang. Sama? Dijilat? Jilara. Jilara. Diumin. Bukan, Jilara. Udah, eh. Fury. Mending kita fokus ke tentang senjatanya dulu deh. Iya, betul. Aku setuju. Oke, okay. Oh iya, sebelum terlambat. Iya, benar. Kemarin bilangnya kan sekitaran Fenrir. Apa kita mau cari nyebar aja? Bisa juga tuh. Nyebar boleh dengan, sih. Dengan nyebar kita ya? Ada berapa orang sih sekarang ini? 3, 6, 10. Ya, 10. Dengan 10 orang. Ya. Aku rasa kalau misalnya kita ya nyebar semua ke 8 arah ya. Dari utara, timur, selatan, bla 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 gitu. Kita kalau misalnya kita nyebar semua, mungkin kita bisa dapat lokasinya dengan sangat mudah. Boleh gue potong nggak sebentar? Apa tuh, please? Itu kurang efisien. Kenapa? Itu benar-benar kurang efisien karena gue udah keliling sekitar Fenrir itu udah nggak nemu. Setelah peperangan kemarin itu gue nggak nemu apa-apa sama sekali. Setelah kita dapat informasi itu dari Mokad, gue nggak nemu sama sekali di sekitaran Fenrir kecuali cuma satu arah yang belum gue samperin sih. Mana? Ke arah belakang arah portal. Apa? Barat. Ke arah belakang portal. Oke. Jadi kita mau dan gue pengen nyaranin ya kita bareng aja gitu, daripada kita keliling mencar kayak gitu, buang-buang waktu, mending kita langsung aja. Soalnya gue udah kelilingin semua di sekitaran Fenrir, cuman gak ada. Udah jauh nggak kamu jalan? Jauh banget malah. Yaudah. Cuman searah itu dong. Mungkin 2 hari. Wah, itulah. Oke. Sangat dedikasi ya. Mending kita segera. Iya. Mending kita segera ke sana. Ke arah yang belum kita. Yang lain sudah ke sana enggak sih? Lebih dulu. Iya. Nah, makanya kita alangkah baiknya curi star duluan. Ya udah kalau gitu. Kita berangkat dari sekarang ya. Oke. Apa yang kalian? Aku nggak tahu kalau untuk harus bawa apa aja. Jujur aku nggak punya terlalu banyak persiapan. Jadi aku cukupnya aja kali ya. Aku menyarankan kalian nggak usah terlalu banyak persiapan. Soalnya kita juga nggak tahu di sana kita bakal nemu atau enggak. Yang penting hari ini tujuan kita cuma nyari doang dan nyarinya cuma ke arah sana gitu. Betul. Aman kok. Kalian ingat senjata yang sebelumnya? Iya, di sana. Iya. Oh iya, benar. Ya, kita harus lebih dahulu ke sana berarti. Ayo. Ya udah. Ayo segera. Iya, langsung. Helm, jangan lupa ya. Lagi yang belum pasang topeng ya dipasang ya. Takut ya helmnya. Asura. Awas lubang. Awas lubang. Arahnya mana? Arah yang belum tuju ini. Capok Egis di belakang. Nunggu Egis. Riz, arahnya di mana? Ini apa? Iya, tinggal lurus aja ke arah barat. Barat, ini benar-benar lurus loh. Oh, iya. Kita harus benar-benar lurus. Capung, tunggu gua. Sini.
Nah, apa tuh ada yang terbang? Enggak kelihatan apa-apa. Sesuatu apa? Sama. Tuh. Ada beacon. Ada sesuatu, guys. Kelihatan enggak? Kelihatan. Apa? Ada cahaya. Bentar. Apa cahaya? Turun. Siapa yang bilang cahaya? Aku mau lihat. Aku. Turun aja. Udah turun aja biar enggak kepisah, turun. Oh, lihat ada batang tinggi. Oh my god. Dimen gelap. Oh iya, Den. What the hell is that? What apa? Wah? Hah? Yo. Hah? Kita akhirnya sampai kah? Apaan ini? Ini kayak ini. Oh my god. Apa ini? Yo. Yo. Apa kita boleh masuk duluan? Ini benar-benar Fury agak munduran. Fury. Agak mundur. Ini adalah base baru Fenrir. Kita mata lu. Base baru Fenrir. Aku juga mau sih kalau ini. Gila keren banget. The hell is this? Gini. Apa? Bisa jadi mereka munculnya dari arah sana juga. Mereka. Jadi ya. Kemungkinan besar sih ya. Oh iya. Soalnya ada sayang di mereka. Jadi ya mereka enggak perlu kayak kita nyari-nyari kayak gitu. Mereka ya, tinggal ikutin senjata aja. Ya kita ke sana aja kali ya. Wah, kayaknya atau kita gini deh. Keren deh, guys. Jangan gitu. Gini deh. Atau kita pengen nunggu dia tuh. Jangan kita. Mending kita kita muter. Nah, lu dari mana, kocak? Apa kita mau nunggu di atas pohon terus mereka datang, kita akan jump scare. Enggak bisa mukul. Jangan gitu. Enggak bisa mukul. Enggak bisa mukul. Aman sih. Oh iya, enggak bisa mukul. Oke, it's okay, berarti kita enggak bisa perang sih. Ayo, pindah. Enggak masalah, enggak masalah. Gini shadow, gini. Di sini. Keliling dulu enggak sih? Kita review dulu enggak sih? Kita cek dulu, Cok. Enggak gini. Kita cek dulu ke dalam, ya ke tengah situ. Terus habis itu kalau misalnya emang enggak ada apa-apa, kita ambil posisi kita dulu. Jadi paling enggak kita tahu di depan sana ada apa. Jangan apa tuh? Jangan jatuh. Swadam. Lihat, kalian enggak melihat itu aura apa? Apa? Hah? Aura apa? Kenapa? Itu kayak aura senjata. Senjata lagi dong. Nah. Oh. Jadi samperin. Bawa. Punya sayap? Itu apa? Gunda punya sayap? Hah? Wah, duru ah. Tenang. Oke, chill. Wow. Nah, kita enggak bisa PVP juga di sini. Enggak. Kalian tahu tempat ini dari mana? Udah jangan panah-panah. Ah. Bukan urusanmu soal kami tahu ini dari siapa. Yang pasti aku di sini pengen bilang ini. Jujur, kamu keren pakai sayap kayak gitu. Kelihatan bijaksana banget. Banget. Gitu. Banyak banget kau. Hei, kupastikan kau. Apa itu? Ada apa? What the hell is that? Kupastikan suatu saat nanti kau akan bertekuk lutut dan mencium kaki Noya. Suatu saat itu. Santai. Suatu saat. Seperti Citem. Dan wanita di belakang sana. Terusin aja berharapnya. Gak apa-apa. Dasar sih, terusin. Lawan hitam. Kenapa kamu masih hidup? Terus terang aja. Kenapa ya, Wanya gak suka cita? Yeah. Enggak lah. Terus terang aja, senjata ini buat kita. Oh kita gitu. Akan senjata ini. Nah, iya. Oh gitu. Mendapatkan itu ya. Oh iya. Untuk kalian para antek-antek Ragnarok. Kau bilang kami antek Ragnarok. Siapa? Sampah itu? Antek Ragnarok? Ragnarok sampah. Woi. Kenapa? Udah gak senang kalian, ha? Bentar. Come on. Diam dulu. Banget. Udah. Gak senang, ha? Diam dulu. Gini, Noya. Kalau kamu pikir kami masih mau bekerja sama dengan kelompok menyedihkan itu, sorry. Diam. Kamu siapa namanya? Durasi kita udah gak tertarik. Lu jangan sok on sini ya. Kenapa? Harus nunggu Ragnarok. Sekarang gini, Ragnarok paling berapa sih dengan kejadian yang kemarin? Ya berapa kemarin? Ya. Sekarang kita lihat yang udah pegang senjata legendaris di Ragnarok ada berapa? Tiga. Dengan Kaira keluar, Jiri keluar, sisa berapa? Ya tapi kan dia sisa lima senjata sama iya lima. Ya udah,
bikin fight ini atau senjata legendaris ini lebih seru aja. Gue intinya tunggu perintah aja. Gimana Naya? Ya logikanya sih kita gak perlu nunggu Ragnarok ya. Buat apa logikanya juga? Emang seperti itu Naya. Tapi kalau walaupun Ragnarok datang juga ada Ubi atau yang lain ya. Kalau ada Ubi kita pikir-pikir dulu, betul. Eh, BP gue takut ini, jadi gue nih. Udah. Gimana? Gue sih terserah lo mau injek sekarang atau mau ke tengah sekarang juga gue nggak apa-apa. Gue pede juga sama anak-anak The Purge dan Alliance. Gak, tapi si BP gue nih jujur ya, jadi nggak sabar mau ketemu. Gak tau orang nih. Ya udah, semua ada di tangan lu, Sean. Pun. Apa? Ya udah nih ya. Ya udah apa? Gue ke tengah nih. Ya udah, lu coba ngobrol sama Bat aja. Ada kabar? Apa? Bisik-bisik aja. No, gue tadi nguping mencari anak Noya sama Sean. Kenapa? Aku dengar yang bisa buka ini Sean. Oh ya? Ya. Karena iblis ini adalah saudara dari ini, Belpegor, itu aja. Maksudmu mereka saudara? Hah? Apa itu? Kalian sudah dikontrak? Hah? Apa ini? Apa maksudnya? Maksudnya kan sudah dikontrak. Sampai ngilang. Oh, ternyata saya yang maksudnya bisa. Maksudnya apa ini? Mengaktifkannya. Ya baik bacot kamu, dia aja. Papi, what the fuck sih itu? Papi. Hey, awan. Anak Fenrir. Apa awan? Anak Fenrir. Lu ngianatin dia. Kemari. Nah. Aku tidak pernah memukul Papi. Ini kenapa panas sekali sih di sini? Kalian bertiga mau jadi istriku nggak? Ya. Kamu yang mukul aku, Papi. Mami. Oh my god. Ya. Mami, Papi, jangan marahin aku. Noh, dah. Mana buat apa ini? What the fuck? Hah? Bener, wait. Kelihatan senang banget yang ngadepan. Gini. Sisa 3. Kalau misalnya enggak ada anak-anak Fenrir, artinya mereka masih di dalam. Iya. Sisa siapa emang? Helen. Helen ada tadi. Helen Riss. Helen Vergan. Semuanya. Enggak ada lagi. Go. Oke, salah satu dari mereka. Tiga. Berarti ini tiga semuanya dari Fenrir ini. Riss, Vergan, Helen semuanya. Seriously? Serius? Diam. Sabar, oke, teman. Tapi mereka ngapain? Bro. Ingat, jangan terlalu overhype. Jangan terlalu overhype. Jangan terlalu overhype. Jangan senang. Oke, geng. Enggak, udah. Apa yang akan terjadi sama Helen, ha? 30 detik lagi, let's go. Dah. Mana Riss? Riss udah keluar. Enggak. Ini gua no clue. Riss. Sumpah. Lah, itu wah, kenapa lu bawa apa? Kenapa lu bawa? Berarti
Hah? Enggak anjir, berarti stick itu buat bentar, apa? Bentar. Ini masih enggak ada Helen kan? Ini sama Helen. Helen ada di sini. Itu stick itu buat apa? Ingatin bukan terakhir waktu sana. Ada ingat enggak? Ini babak final baru mau dimulai. Hah, maksudnya? Terakhir jatuhkan pasanganmu ke dalam mimpi indah. Enggak, Chris, ini clue buat kamu, Chris. Ingat, Chris masuk ke mimpi indah. Iya, terakhir jatuhkan pasanganmu ke mimpi indah. Oke. Bisa kan ke situ berarti kan? Ya, harusnya. Chris, yang lain dia punya. Hah? Chris, ilang. Chris, ilang aja. Chris, nice. Oke, chill. Chill. Kenapa muka kita kerivel semua gini? Eh, itu ada di atas. Ada di atas. Chris. Hah? Chris di atas. Chris di atas. Oh iya. Mana? Mana, Chris? Di atas mana? Itu di atas. Di atap. Come on, Riz. Mana? Oh, itu ya. Riz. Yo. Oke. Riz, come on. Hah? Satunya harusnya di sana sih. Vergan ada. Loh, jangan ke sini, Riz. Jangan. Ke sini aja, Riz. Jangan sampai ketarik. Riz, jangan sampai ketarik, Riz. Jangan sampai ketarik, Riz. Weh. Hah, ketarik. No. Oke. Oke, Helen. Salah satu kalian harus berkorban sih. Tapi ya, ini salah satu dari kalian harus berkorban sih. Bagaimana? Enggak, kalian ini aja deh. Uji kekuatan kalian gitu. Helen, hati-hati. Itu tergantung dirimu. Mending kalian berdua, jangan tarik. Woi, ayo tarik. Ya, ditarik. Ya udah, enggak apa-apa. Riz. Berarti Riz kah? Riz, kamu di sana, Riz. Riz. Ya. Kamu kah, Riz? Kamu terpilih kah? Stay. Now, yo, let's go. Let's go. Siap. Let's go. Let's go. Pukul dia. Yo, let's go. Oh, balas kan dengan kesalahannya sih. Hey, kiri. Ini saatnya kita. Kamu tinggal di sini. Kamu tinggal. Kalian balas dendam. Let's go. Balas dendam. Come on. Gak seru, gak seru. Mana Riz? Yang keluar masuk lagi ya. Mungkin mereka dia masih di ruangan itu kali ya, ruangan. Kamu masih di dalam dia? Mungkin. Ini aja. Demo anjing. Ini aja. Kalian semua kenapa-napa? Nah, apa-apa sih? Oh, aku aman sih. Aman sih. Di dalam sana enggak ada pertarungan sih emangnya. Iya, memang. Tiba-tiba kita udah ada di luar sini ya. Yang lainnya di mana? Kalian lihat enggak? Nah, itu. Helen, Riz, enggak ada kan mereka? Helen tadi pingsan ya sih? Oh iya, ya. Helen pingsan. Oh iya, Helen kan dijatuhin. Jatuh. Bentar. Itu Riz. Mana? Mana? Dia. Tuh, kita cepet dulu, Riz, guys. Mana? Riz. Yo. Damn. Man, palu, come on. Riz. Oh my. Kerja bagus, Riz. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum itu ada Helen gak? Dia kan ini tadi jatuh. Kan tadi dia jatuh di final tadi. Ya. Iya, itu yang bikin gue sampai sekarang masih rasa bersalah. Udah gini. Buat dapetin senjata ini, gue harus ngorbanin Helen. Iya, nggak apa-apa gini. Sekarang kita harus segera pergi dari sini. Kita bisa segera cari Helen sekarang juga. Yang pasti karena di sini nggak aman, mungkin kamu punya rekomendasi tempat yang bisa kita tuju bareng-bareng untuk cari tempat aman sementara ini? Mungkin untuk sementara kita ke tempat pancinganku aja deh. Oke. Yaudah kalau begitu, tunjukkan jalannya ke sana. Oke. Riz. Ikut Theo. Oke. Siap. Gimana? Bentar, biarin gua ngomong sama Helen dulu dong, Riz. Helen. Ini Helen bukan? Gua bukan Helen ya. Tolong bisa Helen ya. Maksudnya bukan Helen. Gak ada, dia udah disegel. Kalian tahu kalau misalkan dia tetap ada di barang ini, aku gak segel. Iya, aku tahu, terus gue harus gimana? Dia itu tadi udah menghancurin semua rencana. Dia gak mau lagi ada dunia ini.
Ah, pokoknya udah siapapun lu, pokoknya gue pengen nyatain satu hal deh, pokoknya gue minta maaf buat yang terakhir tadi, sumpah gue bener-bener berat hati buat ngejatuhin lu. Gue bener-bener minta maaf. Sorry, dan aku izin motong. Bisa ini kenapa Giri? Kamu gak jatuhin dia, bukan kamu ya, jatuhin dia. Dia ditarik sama orang lain. Enggak, dia ditarik kiriman. Aku mukul dia. Dipukul. Aku ngehit dia pakai tongkat ini. Apa nih maksudnya ini personal anji gitu? Pokoknya gue minta tolong buat nyampain permintaan maaf gue dan berkat Helen kita Fenrir dapetin ini. Oke, okay, fine, tapi dia udah gak bakal bisa dengar, dia gak bakal bisa kubangunin sama lagi. Sama sekali? Enggak. Sama sekali. Pasti. Kecuali dia berubah pikiran. Permasalahan di situ. Berubah pikiran apa enggak? Pasti. Dia mau ngancurin dunia, dia gak mau dunia ini lagi. Kalian ngerti gak sih? Biarkan ya sekarang bicara sama Helen nantinya. Udah. Sekarang kan paling enggak udah di take over dulu nih sama kamu ya. Ya sama V. Artinya itu bisa kamu tahan dulu kan si Helen kan. Soalnya aku nggak mau kalau di sini tuh posisinya kita berubah jadi seperti Ragnarok. Iya nggak sih. Iya. Aku tahu tujuan kalian, aku tahu. Dengan tujuan kalian yang ya memang bagus. Helen itu nggak sampai dia berubah pikiran dia nggak bakal aku kasih keluar. Aku pun nggak mau dunia ini hancur, dia hancur. Aku nggak mau. Intinya gini, kamu bisa bicara sama dia. Posisinya, aku nggak tahu. Dia tuh udah ditarik ke bawah banget. Oke, pasti ada cara lain nggak sih? Udah, pokoknya gini, kita sekarang percaya sama kamu V untuk bisa nahan Helen dulu, ya. Tapi yang pasti, kayak yang disampaikan sama Aris tadi. Di sini kita semua sangat menghargai atas pengorbananmu. Dan coba tolong sampaikan ke Helen permintaan maaf dari Riz yang paling dalam ini. Ya, itu benar-benar gue butuh kepastian itu. Kalau misal lu enggak nyampein ini, gue masih ada rasa bersalah buat megang di senjata. Itu aku enggak bisa. Kalian harus ngomong sendiri ke dia. Kapan? Aku nggak tahu. Karena aku juga nggak tahu dia bakal berubah pikiran kapan dan apakah dia bisa berubah pikiran. Tidak, aku rasa itu perlu waktu sih. Perlu. Okay. Yang penting ya sekarang ya. Dari Riz udah nyampaikan minta maafnya ke Helen melalui V. Dan sekarang kita akan berikan waktu sepenuhnya buat Helen. Dan untuk sementara waktu, aku mohon V bersama dengan kami dan percaya dengan kami. Karena kami juga akan berusaha untuk bisa bawa Helen kembali, oke? Okay? Betul. Udah. Benar. Fine. Oke. Okay. Oke. Okay. Makasih udah percaya sama kami. Tapi yang pasti, dari aku pribadi, aku ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Bertiga ya. Dengan Vergan juga tadi. Dimana Vergan juga berhasil melalui sampai ke babak yang sebelumnya terakhir. Tetapi yang pastinya terbesar untuk kalian berdua dan pengorbananmu, khususnya Helen, yang pasti tidak akan pernah kami lupakan. Chris, jaga senjata itu baik-baik. Kita akan gunakan dengan tepat. Bagaimana? Kita akan kasih kamu waktu untuk istirahat dulu. Oke? Okay? Oke. Terima kasih. Kalau gitu. Okay. Dan aku pengen ngucapin sekali lagi buat anak-anak Fenrir. Tanpa kalian, gue gak bakal bisa dapetin ini gue. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu Riz ya untuk hari ini. Iya, sama-sama. Ya men, kita semua kerja keras. Kita semua saling jaga satu sama lain. Hidup Fenrir! Seperti sumpah kita ya. Solid. Oke, kalau begitu semuanya, kita kembali ke Fenrir sekarang. Aku rasa dengan sudah selama ini kita di luar sini,
aku yakin mereka juga gak akan mencari kita, dan teman-teman juga sudah pada mencari ke sana. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Jadi kita semua kembali ke Fenrir sekarang dan beristirahat, oke? Oke. Oke, udah. Terima kasih gitu, semuanya. Terima kasih semuanya. Kita kembali ke Fenrir. Take off, okay? Temris.